pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita undang Roh Kudus dalam hati kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 11 Agustus 2024. Judulnya adalah Melihat dengan Jelas. Bapak Ibu sekalian, bacalah Markus 8 ayat 22-30. Isinya adalah, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayatnya yang ke-23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26, sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Ayat 28, jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ayat 29, ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Mengapakah Yesus memerlukan dua jamahan untuk menyembuhkan orang buta itu? Dan pelajaran apakah yang muncul dari kisah ini? Kitab-kitab Injil melaporkan sejumlah orang buta disembuhkan oleh Yesus. Selain pasal dalam Markus 8 ini, Bartimeus yang buta disembuhkan seperti yang dilaporkan dalam Markus 10 ayat 46-52. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Matius merujuk pada dua orang buta, terdapat dalam Matius 20 ayat 29-34, dan Yohanes 9 mengisahkan kisah Yesus menyembuhkan seorang pria buta sejak lahir yang membasuh dirinya di kolam Siloam. Namun, kisah dalam Markus 8 ini unik. Kisah ini hanya muncul dalam Markus, dan inilah satu-satunya mukjizat Yesus yang memerlukan dua tindakan agar menghasilkan pemulihan yang sempurna. Sebagai bagian dari kisah, terdapat rincian yang menyentuh ketika Yesus menggandeng tangan pria tersebut dan menggiringnya keluar perkampungan. Seseorang dapat merasakan simpatinya bagi kecacatan pria tersebut. Tapi mengapa harus dua jamahan? Saudaraku sekalian, sebagaimana ini adalah satu-satunya mukjizat di mana dua tindakan terlibat, kemungkinan besar hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya kuasa Yesus. Sebaliknya, ini lebih merupakan sebuah perumpamaan yang dilakoni mengilustrasikan bagaimana wawasan spiritual terkadang membutuhkan waktu agar terungkap. Penafsiran ini ditegaskan oleh pola literatur dari bagian Markus ini, di mana pelatihan para murid tentang tibanya kematian dan kebangkitannya mengambil awal dan akhirnya pada penyembuhan orang buta ini.
Pemulihan penglihatan menjadi sebuah metafora bagi pemuridan yang berwawasan luas. Para guru menyukai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan acap kali menjadi kunci untuk membuka pemahaman seorang pelajar. Dalam Markus 8 ini, titik balik dari kitab Injil ini telah tiba. Tiga karakteristik menegaskan pernyataan ini. Yang pertama, Yesus menanyakan murid-muridnya tentang identitasnya, sesuatu yang dia belum pernah lakukan sebelumnya. Kedua, Petrus adalah orang pertama yang tidak kerasukan roh jahat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ketiga, segera setelah pewahyuan tentang siapa Yesus itu, dia mulai menjelaskan kemana dia akan pergi ke salib. Mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia adalah Mesias? Tampaknya berlawanan dengan intuisi kepada pendirian kerajaan Allah. Bagaimanapun, pada zaman Yesus, Mesias mempunyai nuansa politis, penggulingan pemerintahan Romawi. Yesus tidak datang untuk menjadi Mesias yang seperti itu. Jadi, panggilannya adalah untuk berdiam diri mengenai identitasnya. Lalu apakah yang kisah ini ajarkan kepada kita tentang saat-saat penting untuk tidak berkata apapun, seberapa benarnya pun hal tersebut? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga di sini kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Kiranya itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Berkati juga dengan pemirsa sekalian yang telah belajar bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, dan apapun pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan mereka, bisa mereka lewati itu sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.